I love it. I love my best friend. Let's get together. Hello. 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 Kenapa suara lu gitu lu? Baru bangun. Baru bangun kawan. Belum cuci muka, bener. Baik bawa sekolah. Yes. Aduh. Benar ya. Lu gak kuliah kah? Kuliah? Cuma 12. She told me I worry about his heart. She told me I worry about his heart. Sana cuci gudang biar mulai. Lu gue sayang lu. Gue juga sayang sama lu. Hancur. Jadi gimana taskopnya? Jujur kenapa gue arahin ke apa namanya? Ke tembok karena enggak muat kalau diarahin ke arah yang lain. Jujur li. Cuci muka dulu aja baru bangun kan. Iya. Today is your birthday? No. No. Bisa dilepas ya? Iya ya. Bisa sih, kemarin juga kan dilepas-lepasin dulu. Lu selama ini gue ngiranya lo kuliah di UI loh. Oh my god, no. I just want to say happy birthday. Yes, thank you, Kidam. Ada kegiatan gak hari ini? Ada, nanti malam, kawan. Lulu, we love you. Lulu, gue pengen nonton teater, gak ada duit bagi lo. Gimana ya, kak? Gimana nih? Gimana nih saya? Ya Allah. Semoga senang ya lu sama project fanbase-mu. Seneng banget. Jangan ngop. Gue ikutan ngop. Kalau baru bangun ngop lagi. Gue mau sekolah, semangatin dong. Semangat. Baru banget banget. Baru banget banget kan. Baru bangun banget kah lu? Iya.
Nguap adalah penyakit yang gampang menular. Bukan penyakit gak sih itu? Lo gue capek, capek kenapa sih kawan? Iya belum minum nih. Semalam tidur jam berapa? Jam berapa ya? Setengah satu juga udah tidur kayaknya. Lu gue mau ngebegal. Duhnya, gak boleh. Lu cakep, bismillah Adil. Ambil aja deh. Ambil aja sih. Ambil aja Adil dah. Lu cek DM, udah. Yang tentang di bawah itu kan kemarin. Di epek-epek, di epek. Lu cantik, bismillah, astagfirullahalazim, Kak Peach. Gue juga tidur jam setengah satu kok gak ketemu di mimpi. Kamu kemarin mimpinya ke kanan apa ke kiri? Posisi tidurnya ke kanan apa kiri? Aku sih kemarin ke kanan. Gue mau ke kiri kali, jadi gak ketemu. Kuliah gak kalau lu nanti jam 12-an? Kayang dong. Ya Allah kayang. Gimana ceritanya anda tidur dengan posisi kayang? Coba. Coba. Masih nginep kah? Enggak, udah kita udah kembali ke habitat masing-masing. Lalu aku sakit perut. Sama. Tapi kita hari ini ketemu lagi, kawan. Emang ada private talk, guys? Terima kasih. Terima kasih Nasron lagi kelas. Iya gak apa, lagi kelas. Kelas aja dulu, gak apa. Terima kasih disco light-nya. Kan aku nanya tadi. Jujur gak tahu, jujur Li. Again kalian nanya ke gue, kan gue gak tahu ya, udah tahu otak lemot. Lu nikah yuk, gak mau. Lu sebut nama aku 5 kali, Willy Wonka, Willy Wonka. Member aja gak tau apalagi kita. Kalau lu jadi pacarku dong, gak mau. Lu Mira, kamera akan terus di JMT kan? Pasti gak sih? Cuma ya mungkin nanti ini gak sih, apa namanya? Ada monyet. Ya Allah maaf ya kamera, bukan menyebut anda monyet kok. Kalau lu pernah malu gak? Pernah lah. Masa gak pernah? Aspraku tuh apa? Aku pernah maluin tembok.
Aduh, aku sakit perut. Sama, aku juga sakit perut ini. Pernah jatuh di tempat umum nggak? Akhir-akhir ini sih nggak pernah. Nggak tahu jadi. Tolong aku dipanggil dosen. Panggil dulu sana. Oh iya, belum sarapan ya? Sarapan apa ya? Sarapan apa ya? Makan bubur, males. Nanti aja deh. Makannya tuh jam 1 gitu ya gak sih? Iya gak sih? Oh my god. Nas. Jujur gak pernah makan nasi kucing tau. Gimana sih rasa nasi kucing? Eh guys, aku mau kamar mandi dulu deh. Boleh gak? Boleh lah. Udah deh. Iya. Oke. Kamar mandi dulu, aku ya. Bentar ya. Ini gak ngebolehin nih, saya sekap nih di gudang nih. Oh my god, I'm back. Ayo join Lunarian. Lulu ha a is digibahin. Nah gimana? Gibahin siapa yo? Nanti saya scroll nih. Oh ini.
Lu mau di prank gak? Enggak. Enggak mau. Lu lagi magang di Bistras. Enggak, siapa itu? See you di birthday to shoot, guys. Yes. Ya Allah, Katy Perry. Gak dulu. Rabu kosong. Rabu apa? Parah banget, kawan. Kata siapa 270? 27 tuh ada ini. Ada apa kek? Apa yo? Suara apa? Suara siapa tuh? Suara TV. Dua tujuh Rabu sambilan kerja. Sama aku juga kerja. Yeah. Dukung apun jadi CMD. Oh ya Allah. Tadi ada orang suara gak sih? Gak ada, aku sendiri. Sama dengan TV. Kan TV-nya lagi ngomong. Lupa nikah sama siapa? Taehyung. Aduh. Apa ya? Apa ini ya? Gak mau sama V BTS lu. Mau. On Taehyung. Aduh. Guys, kalian milih. Apa ya? Mending ketoprak atau bubur? Aduh, apa ya? Jimin Taehyung. Aduh, gak bisa. Kemarin konsernya Jimin damage banget. Oh my god, Jimin gak ada obat kemarin. Tapi Taehyung udah kesayangan aku. Taehyung, kamu lirikannya sempurna. Masih di apa? Enggak, udah balik. Enggak apa-apa, guys. Aku kan suka idol Korea juga. Kemarin dia apa ada opung lu ada? Lu mandi jam berapa? Sore paling. Bersyukur guys kalau lu nikah sama Taehyung. Amin.
Lu suka Blackpink gak? Kakak aku yang suka Blackpink. Udah 19 tahun Maria sehari sekali sehari ya? Dua hari sekali gak sih? Enggak guys, bercanda. Tidak. Kalau GFRIEN aku suka. Lu suka BTS tapi punya album One on One. Aku lagi jalan sih itu, tolong album BTS-nya lagi di jalan sama PC Taehyung lagi di jalan juga. Dulu K-popnya random ya, iya. Aku tuh sebenarnya kalau misalnya suka lagunya aja, nggak suka orangnya. Oh, mas, Fifiz, F, apa sih bacanya F I F I F Fifiz, P apa? Lu mau Korea gratis? Ih, pengen banget. Terakhir jogging kapan? Gak tau. Kalau aku suka membernya. Oh, kalau aku lebih suka dance-nya atau enggak lagunya, guys. Lu mau dikasih tiket gratis ke Korea sama Kanana? Widih, ditunggu. Oh iya, ada. Demi Alek, sumpah. Lu perasaan lu dengar kami graduate gimana? Jujur li terpukul banget. Kayak lu pernah gak sih? Karena ini kayak ini rasanya kayak dengar kakak aku yang pertama mau nikah. Itu sedih banget. Kayak mau kehilangan kakak gitu loh. Kalau terpukul, balik pukul dong. Nah, bener ya. Maksudnya, emang sedih gitu. Terpukul. Emang kalian kalau misalnya kakak kalian nikah gak sedih apa? Aku sedih banget tau, sumpah. Sedih lah, kayak nanti udah gak serumah lagi, gak bisa kumpul-kumpul kayak dulu lagi. Gak enak, malah gak ada yang gangguin. Iya kan? Sedih, iya gak sih? Gak bisa jahil lagi. Seneng lah, jadi gak ada beban. Beban sih. Cuma ya gimana ya, lu di sini dulu ya, IP-nya nggak waro-waro gue. IP siapa? Oh, Kaib Penguin. Tapi gila lucu, iya emang lucu banget. Pakai ki kawan, pakai kiu. Suka lagu Hush karena Lulu. Yes. Sedih sih, tapi terbaik buat kamera. Iya, terbaik buat kamera deh. Bener tuh yang Kak Peach bilang tuh. Lulu Adele direbut, if boleh nggak? Gak tau deh.
Lu jokin MTK dong. Bener ya? Bener-bener nih. Gimana kamu bisa omong seperti itu? Work. Cilurus cemburu kah ada lama ip? Gak sih. Gak. Kenapa ya? Anda nanyanya seperti itu, saya nggak bisa. Ibu nggak sesuai tadi sama Anda mengomong dengan gini. Iyep. Jujur nih saya juga pernah nyontek ajar MTK dong. Enggak dulu deh. Tururu. I was something just like this. Tururu. Lo jangan bahasa Inggris dong. Waduh, I can little ya. Little I can. Belajarin aduh. Segala minta diajarin bahasa Inggris. I little I can. Aduh. Trigonometri itu yang mana? Lupa kawan. Yang trigono itu sing kostan ya? Ya gak sih? Gak usah bahasa Inggris. You should speak it when you can speak English. Yes, a little bit. I can speak English, but lu cara dapetin hati Onil gimana? Black dadanya dapetin hatinya udah. Udah itu paling bener. I love you so. Ini enak banget. Dan kalian harus mengerti artinya. Udah ini udah paling kane udah. Kamu ada berapa lu? Satu. Nanti mau nambah lagi Desember. Aku kan ada yang ini. Ada yang lagi hamil, Hamidun. Jangan titip dulu ya. Oh my god, kenapa aku dititip-titip seperti barang? Me go love you so. Lu punya adek enggak? Punya. Adele, Flora sama Kaola, adek aku.
Besok teater. Teater sih kayaknya. Gitu-gitu juga tetap aja dia aku kawan, walaupun kayak abang-abang. Hah? Gimana? Emang aku manggil Kak Kak Ola. Ya kan namanya menghargai gitu ya. Kita dengerin lagu siapa ya? Ayu deh, playlist Ayu. Ayu, Ayu Dewi. So are you happy now? Lu cakep bismillah di Aldo, de Aldo. Belajar deh, ambil, ambil, ambil. Belajar Aldo, Aldo, ambil, ambil, ambil. Tapi Aldo ini ya. Tapi Aldo, Aldo abangnya Adel ya. Kalau Aldo share house buat aku aja. Pernah jatuh cinta gak? Pernah lah. Bukan manusia kayaknya gak pernah jatuh cinta. Suara lo begitu baru bangun tidur ngap lo iya lo dari tadi lo ini saya baru bangun dari tadi nguap-nguap. Ke Taehyung kan jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada Taehyung kawan, nggak usah ngadi-ngadi lo pada. Terus jelas mataharinya. Sorry deh, biar bangun. Lu cantik di sebelah Flora. Ambil kawan, ambil. Nonton konser bareng. Oh my god. Katanya BTS mau konser ya. Biasanya kalau konser gitu berapa sih bayarnya? Sumpah, jujur lagi gak tahu. Lu model rambutnya apa? Gak tahu, jujur li. Okay. Udah sarapan lu? Belum. Kalau kalau yang berdiri itu berapa sih biasanya? Jujur nih kayak enak banget ya sih berdiri. Gak tahu sih, jujur ya. Iya, biasanya lebih mahal karena deket banget biasanya.
Di JKT berdiri sama aja harganya. Oh iya. Musari, kendabari. Jujur li, pengen nonton konser juga. Pengen BTS, BTS. Pengen ini, tapi pengen deh kalau ada konser Tulus gitu-gitu, pengen dah. Kayak Tulus, Raisa, gitu-gitu, pensi, pensi gitu deh. Kayak, ayo kita menjadi set girl bareng, gitu. Teman Tulus. Kamu punya adik gak lu? Punya. Ola Flora Adele. Konser orkestra lebih enak lu. Dulu aku pernah nonton orkestra. Pernah gak sih? Pernah gak sih? Pernah. Tapi udah lama banget. Tapi jujur emang nonton orkestra tuh enak banget, sumpah. Seru banget. Aku tuh gak pernahnya nonton kayak yang kayak teater, bukan teater JKT ya. Teater, tau gak sih teater yang gimana ya? Teater itu loh, kayak teater drama. Iya, teater drama. Sama apa ya, nonton apa lagi ya? Strings itu apa? Jujur, pengen nonton kayak teater gitu, drama. Dream Theater, apa itu? Oh ya, drama musikal. Itu. Izin numpang promosi lu, promosi aja kawan. Mau barang? Jasa. Ya, oh. Oh, selo, Yula. Oke, setelah itu dulu pernah waktu dulu kakak aku jadi ini sih. Ada orkestranya gitu, apa namanya? Pak deh, itu pas zaman kakakku kuliah yang kedua. Yuk didengarkan yuk. Tinggal cek akun Luna Dian Media. Nanti kalian bakal ngeliat apa? Jangan lupa dengerin audio drama dari Lunarian. Tinggal cek akun Lunarian Media. Nanti kalian bakal ngeliat ya. Oke. Tuh dengerinnya di Spotify guys. Jadi pemain drama musikal tuh seru tau, aku pernah. Oh iya, ini apa namanya? Aku pernahnya, kan aku pernah nonton orkestra sama ini marching band. Dulu tuh kakak kan lomba marching band. Kakak aku pernah apa namanya lomba marching band di GBK dulu. Belum lama banget sih kayak setahun. Kayak 2 tahun yang lalu. Lu nonton gak pas Ayu di Jakarta? Enggak.
tuh kayak wow banget gitu loh, ngerti gak? Kayak wow banget. Kayak gila, susah itu. Maka aku megang apa ya? Pokoknya yang kayak gamelan gak sih? Bukan gamelan, gak tahu apa namanya. Bukan gamelan, gak tahu namanya apa. Iya kali ya, silapon kali ya. Ya, ya, itu kayaknya guys. Silapon. Tapi jujur kayak keren banget, tapi ya dibalik itunya susah banget sih dari cerita kakakku. Yang baik Nana Ci Ana. Ini aku luar narian, siapa yang megang tuh? Tuh siapa tuh? Tanyain tuh. Lu pas SMA pernah datang acara pensi gak? Pensi enggak. Si Machine Band, yes, Cici Fifi. Main apa ya kita? Pick one. Bingung ngapain? Minta maaf ya lu kok aku ada salah penyampaian. Enggak ada kok. Gomenasai. Doita si Mas Teh. Itu mah. Sama-sama. Salah, Deng. Gue menasai. Dai jobu. Oh, itu jawaban arigato. Salah ya? Maaf ya. Emang iya? Demi apa sih? Sumimasen untuk biar sopan. Oke, okay, sumimasen. Kan dia ngomong minta maaf. Gomenasai. Aku jawabnya bukannya gak apa-apa gitu kan. Dejobu. Ya gak sih? Salah ya? Iya, arigato. Iya, salah. Arigato dibalasnya doitashimashite. Salah. Yes. Salah kawan. Kan aku sudah revisi tadi, hancur. Gomenasai summer. Gomen summernya mana? Iya aku yang salah, enggak kok kamu gak pernah salah. Bahas apa sih sama Cibocil? Ibocil. Ika Bocil. Asar sampai jam berapa? 11:30 deh. Pengen lagu ini Ayu yang mana ya? Ayu yang mana ya? Lie, lie, I said I said goodbye.
Main yuk, main apa ya? Eh, ini aja gak sih? Eh, salah. Mana ya? Sejak kapan Jibran ada lagu sepian? Udah bubar guys, yes, udah bubar. Iya. Yeah. Iyalah bocil kan 2007 yang lain udah tua. Saya juga tua dong, kawan. Zero besenega. Ada yang tau lagi ini gak sih? Gak ada kah? It's you atau Stacy? BTS. BTS, BTS. Lo harus mesti nonton, gak, udah gak nonton. Dulu kan udah nonton. Nah, cari Bell atau Seven Icon? Cari Bell. Tapi Seven Icon asik sih. Tapi lebih asik cari Bell. Eh, gue gak nguap, ancur. Gila ya. Kayak Cilulu, Cilulu kapan Vico lagi? Bulan depan gak sih? Halo, ada yang baru datang. Hai. Amorilah. Aku tuh nanti aku ketenaga. Halo Kak Indri, halo. Kok aku yang halo? Halo. Sarang Surowo. Apa itu Sarang Surowo? Kalian pilih Jinpyo apa? Jihu. Jinpyo sih. Jinpyo sih, gue Jinpyo. Jinnanjo Jinnanjo in my girl. Thank you.
Hai guys. Hai guys. Hai guys. Kalian kangen JMT enggak? Kalian kangen JMT enggak? Kangen enggak? Kangen enggak? Kangen enggak? Kangen enggak? Lu cantik, bismillah Ola. Kakaknya ganteng, bismillah Taehyung. Enggak apa-apa, aku nanya doang. Kok jadi overthinking? Bismillah konten JMT di JKT TV, amin. Apa aku kangen JMT aja. Halo, baru ketemu. Enggak sih, enggak ini. Terima kasih Kak Brilian. Untuk showroomnya kan, untuk disco light-nya. Aku kangen JMT, kecuali Adele, kecuali Dudul. Lu Adele buat IP aja ya. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak mau, gak boleh. Lewatin gue dulu. Lewatin gue dulu. Lewatin gue dulu kalau mau ngambil Adele. Paso no an kita foto dan buat Flora. Okay. Adalah kan penyayang lemah lembut. Alek lu. Yakum no muri lege iso. Misi-misi numpang lewat memiliki Adel, gak boleh. Dia abang aku, gak boleh. Ada nggak bersama? Enggak sih. Enggak sih. Lu bulan depan afid kalau mau olah lagi boleh nggak? Lo aku mah tidak melarang kawan. Adel punya aku. Tuh iya tuh ada milik mama papanya tuh benar. Nah.
Ayo lo Kak Fadil lo, muncul lo Kak Fadil. Ayo lo. Marahin Kak Fadil. Minta dipukul Om Panjoro. Adel kamu diam ya. Saya sudah muak untuk ditonjok sama kamu. Saya sudah lelah berantem dengan Anda, udah capek saya. Lu Onil kok cakep ya, dilihat-lihat emang cakep. Cuma kalau Anda bilang Onim kan Onil kalem, agak kesel ya saya dengarnya Onil kalem. Enggak ada kalem-kalemnya dia. Lu kenapa Onil sangat modis banget ya? Kenapa sih? Modis, bener banget modis sekali kawan. Terima kasih Kak Creeper, dikacangin mulu. Oh ya, sorry ya. Ayo lalu bikin konten kehacatan di CKT TV. Gimana ya Om Jot ya? Onil emang gak kalem tapi lemah lembut. Tapi emang hati dia lembut sih. Jujur. Sayang sorry jelo I love you no sarang yang tago. Hanya jati yang lagu. Menurut kalian, ayo kita apa sih impersonate, apaan sih impersonate atau apa sih namanya, kayak member JMT. Kalian impersonate aku dong. Impersonate tuh apa sih? Soal ngomong impersonate, saya nggak tahu impersonate apaan. Impersonate itu meniru. Oh, first impression. Enggak usah deh, apa sih? Udahlah. Udah deh. Saya mah anaknya malas mikir. Jelas lu penakut. Iya sih. Jujur, Li. Jujur. Impersonate Cisani. Lulu. Happy birthday ya. Kayak dengan suaranya yang lembut. Lulu kamu rambut baru gitu. Kalau Cisani lembut banget, sumpah lembut banget. Kalau Ci Jaslyn apa ya? Ci Jaslyn. Oh iya. Ci Jaslyn. Ci Jaslyn. Ah, iya ya, kalau Ci Jaslyn. Ah. Bisik ah lo pada. Kayak gitu gak sih? Bisa diem gak lo pada? Gue lagi pusing.
admin Fitco Lulu. Lulu, hari ini ada ini, ada berapa, ada 27 orang ya. Kamu udah makan belum, Lu? Iya. Lu kenal gak sama adminnya? Wah, udah best friend banget kawan. Saya masa sama adminnya. Gak ngomongin begini. Aku best friend sama semua orang, guys. Di kos ada dapur nggak? Nggak ada. Lulu-chan, oh genki desu ka? Genki, genki desu. Lulu jangan lupa cek lagi banyak promo. Demi apa? Coba spill now apa yang lagi promo sekarang. Lu ada kelas ada jam 12 san em geprek apa tuh kainde. Saya milik Tuhan, bener sih, gimana ya, kaku banget. Ayam gepuk gak sih? Bukan ayam geprek. Bener-bener nih kak. Bener-bener nih kakaknya nih. Eh kakak kuat dah. Hancur. Ya Allah. Ayam gembus pak geprek. Kalian kalau makan ayam geprek, ayam gepuk gitu sukanya dada atau paha? Jujur saya sukanya semua semua kayak mau ayam apa kek, ayam gepuk kek, ayam geprek kek, ayam gepuk kek, aku lebih suka dada. Enggak lah, dada for life. Gembus di demi apa? Demi apa sih? Wah gila sih. Kalau ke Jakarta, Anda harus makan ayam pak gep eh ayam pak gepuk, ayam gepuk pak gembus. Fix. Cie lagi di Bandung, enak banget. Aduh tadi mata aku kena kuku aku sendiri, aduh sakit banget. Kayaknya lecet deh ini mata. Aduh. Loh kenapa ini? Kenapa nih?
Kuku aku kan panjang. Jadi kecakar. Enak buat nyakar orang. Lagi gigit Adel, enak banget tuh. Gak mau. Nyakar gak sih? Kok gigit? Emang aku bilangnya gigit ya? Kolab sama Adele, gak mau. Iya kan dia di showroomnya dia milih apa? Mars apa sih? Aku kan selalu terbuang sama dia. Aku lihat di showroomnya ya kemarin ya. Eh pas kapan ya, nggak tahu deh, lupa. Katanya Marsha atau Lulu Marsha. Terus Penguin atau Lulu Penguin. Ya udah, saya mah. Saya juga gak mau pilih dia. Kalau aku disuruh milih Marsha apa Adele, aku juga bakal milih Marsha. Tapi Adele kan lagi sekolah. Gak bisa lihat ini. Pokoknya Adele, Marsha atau Adele, aku milih Marsha ya. Sorry banget nih. Sorry jilu. Ada tuh butuh kasih sayang kakak perempuan. Minta aja kasih sayang sama Penguin. Kan Penguin lebih tua juga dari dia. Acur, lu sempol apa bakso? Iya, pengen makan sempol deh.
Sempol. Iya, 11:30 kan 6 menit lagi. Enggak dong. Oke, kita absen dulu kali ya. Mana sih? Kok enggak ada? Oh, ini. Terima kasih. Yang pertama ada Nasron lagi kelas. Terima kasih, selamat kelas. Yang kedua ada Kak Brilian. Terima kasih Kak Brilian. Yang ketiga ada Kak Januar, Kak Creeperism. Terima kasih Kak Ewich, terima kasih Kak Ipul, terima kasih Kak Yusuf Nur, terima kasih Kak Pur, terima kasih Kak Aga S, dibaca apa sih, Aga S, apalah, Ava Project Atletnya Lulu, terima kasih Kak Gilang, terima kasih Rivanisasi, terima kasih Kak Pisang Coklat, terima kasih Kak Ugi, terima kasih Kak Anukun, terima kasih. Ada gue ya. Tapi jujur nih, beneran ada banyak promo nih. Asik banget nih. Asik banget nih. Gak kuat. Asik banget. Ini lagunya aransemen sendiri, guys. Dunia apa sih? Keren banget. Gila sih, orang friend. Oh my god, why you so cute, guys? Asik banget lagunya. Oh my god, geli banget lihat diri sendiri. Oi lah. Geli banget lihat diri sendiri ya. Astagfirullahaladzim.
Aku malu kalau lihat diri sendiri. Eh apa? Kenapa? Salsabila. Bolehkah kau melihat ke belakang? Asik. Kan. Keren. Ini ya lo asik banget. Asik. Asik banget nih, asik banget nih. Ininya, ini best part sih. Berangkat mengarungi. Sumpah, mau aku ulang bagian itu. Eh bentar deh, selesai ini deh. Ini jujur saya, aduh ya Allah, ini keren banget. Apalagi original dong. Eh, apa sih? Kok? Kenapa sih? Ngakak banget. Ngakak banget. Asik. Ya Allah guys, ngakak banget deh. Terima kasih ya member Lunarian, yes. Terima kasih. Aku suka bagian ini. Ini sih, ini best part sih. Eh. Enggak, bukan di sini. Yang ini. Mana sih? Ini nih yang ref 1 nih. Ref 1 hancur, ref 1. Dari siang sampai malam patah hati kasmaran, siklus yang berputar bagai rotasi. Sampai kapan menderita, mungkin sebaiknya kita lihat dari sisi yang lain. Nih. Berangkat mengarungi luasnya luar angkasa, indahnya ya, cuma semangatmu mengiringi hidupku seperti kerang ajaib. Enak banget, jujur enak banget bagian situ, kayak tau gak sih, kayak enak aja gitu loh. Maaf ya, saya ulang-ulang. Mengangkat mengarungi luasnya luar angkasa, indahnya ya, suar semangatmu mengiringi hidupku seperti kerang ajaib. Lulululu bersama melewati ribuan tahun cahaya, manis berbahaya, pergi untuk kembali, kembali untuk pulang, kan arah ke lulu. Lulu. Aduh, gak usah.
Terima kasih Kak Patricia. Oh my god, yes. Serius, oh my god, terima kasih. Jujurly, terima kasih Lunarian. Lunarian. Maaf ya saya ulang mulu, saya memang mau pamer sih sebenarnya. Gesrek, aku gesrek. Ayo semuanya. Sangkat mengarungi luasnya luar angkasa, indahnya ya 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 ya, tuar semangatmu mengiringi hidupku seperti kerang ajaib lulululu, bersama melewati ribuan tahun cahaya manis berbahaya. Pergi untuk kembali, kembali untuk pulang arah ke lulu. Nyesek sama video. Enggak, kalau ada suara akunya aku agak. Yeay, kalian udah mendengarkan pulang ke lulu. Oh my god. Keren banget sih jujur. Jujur, kenapa kalian bisa terinspirasi untuk membikini aku lagu seperti itu, kawan? Kalian ada inspirasi apa nih? Azan, ding, kawan. Pulang ke rumah, silang, pulang ke Lulu. Terima kasih, Lulu. Iya, terima kasih, kawan. Terima kasih, Bang Rangpren. Yes. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Patricia. Yang kemarin udah ngeprank aku ya. Oke. Pulang ke lu dapat oleh-oleh apa nih? Dapat oleh-oleh Terkesima. Iya. Yeah. Oh iya, idenya Kak Patricia. Wow. Wow, gila sih. Kayaknya aku mulai mau luluan deh. Kak Fadil, linknya Lunarian. Amazing, you are amazing, kawan. Oh my god, keren banget. Terima kasih ya gift ya kemarin juga banyak banget. Dan juga itu teropong. Teropong. Iya enggak sih teropong enggak sih? Masih ada lagi loh. Apa ini? Masih ada lagi apa nih? Oh, banyak ya kawan. Wih, cakep. Teleskop. Oh iya, buat videotronnya juga. Itu ini aku video ini jelek banget, sebel banget. Ada ininya. Kakak aku tuh ada videoin tuh ada palang itu loh. Tahu enggak di depan videotron tuh ada ini kan, ada pelang-pelangnya. Pelang-pelang apa sih? Kayaknya lagi promosi juga tuh pelang-pelang apa itu ya? Lu mending pulang sekarang mumpung masih ada. Gak bisa kawan, saya udah kegiatan untuk Halloween guys. Udah banyak latihan guys. Iya itu baliho, iya partai, iya itu partai. Iya itu ngalangin banget. Emang banget. Tapi itu ngalangin banget. Sebel. Kalau aku masa nanti aku jadi promosinya partai bukan videotron aku. Kalian ada enggak videonya? DM dong, DM, please DM now. Aku udah sempet lihat, tapi kayak dari deket gitu loh, dari deket banget gitu loh. Yang dari dekat videotron apa sih tadi
Oke. Udah dikirim sih, tapi tenggelam. Bener kan Videotron? Videotron. Marta Irul Narian. Terima kasih Kak Dimas. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya untuk today. Oke. Terima kasih loh udah sempetin. Oke, terima kasih kawan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ini kok teman saya pada ngelis sesuatu ya? Ngelis-ngelis apa sih nih? Caper banget. Enggak sih, bercanda, canda caper. Oke, dadah. Aku mau kelas. Bye-bye. Terima kasih ya. I love you so much. I love you. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih. Bye-bye.